Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ni kita buat kancil lagi lah. So aku baru beli bateri untuk kancil. Bateri kancil memang besar. Sekarang ni plan aku hari ni untuk buat kancil punya interior pula. Jom. So cerita dia masa malam ni, malam 2 hari lepas kot, aku ada hal nak keluar dengan kancil, tapi dia tak nak start. So aku try lah tolak pun tak nak hidup. Jadi bateri betul-betul dah mati lah. Itulah cerita dia. Semua yang aku nak pasang hari ni, speaker, radio tu dua ni aku nak hantar kasi accessory buat. Sebab kereta ni kereta lama, wiring dia aku tak pandai sangat and aku tak jumpa adapter yang macam aku buat pada Saga tu. So sementara ni aku hantar kasi accessory buat dulu lah. Aku nak buat sebelum aku pergi hantar kereta pergi accessory yang regulator tingkap, sebab sebelah hilang satu. Ni dah pecah, pintu tak boleh buka sebab clip ni. Aircon ni vent. Pertama aku nak buat ni. Benda ni senang je. Kalau korang boleh nampak ni, sini ada clip kan. So ni pastikan korang tekan ke bawah. Ni just tekan, ketuk dia masuk dalam. Try tarik, dah. So benda ni dah fungsi lah. Macam tu je. So next, untuk pintu ni, ni tak boleh buka. So ambil screwdriver, buka skru ni dulu. So okay, sini ada lagi dua skru. Sini dia ada satu clip macam yang tadi aku tunjuk tu. So pakai flat head, cuba cungkir dia dari dalam. So benda ni korang jangan hilang ah. Dia dari sini, dia sepatutnya klik macam ni. So korang ambil screwdriver, benda ni cungkir keluar. Jangan hilang lagi. Benda ni, so korang dah cabut, just tekan dia masuk balik ke dalam. So dia kekal macam ni lah. Next step, just cabut. Ini ada clip,
semua klip. So hati-hati lah. So nanti keluar dia ada klip dekat belakang dia. Okay. So kat dalam ni macam ni boleh masuk dalam sini. Ha, ini dia. So besi tu sepatutnya sangkut pada sini. Klip ni dah patah. So keluarkan klip ni. Yang ni so korang keluarkan. Sekejap aku keluarkan, nanti aku tunjuk korang. So klip ni besar sangat untuk benda ni, tak boleh masuk. So ni aku rasa lain kali lah, aku dah order benda baru, baru aku pasang lah. So sisi buka. So aku balik rumah tukar baju sekejap sebab tadi berpeluh teruk. Aku nak hantar pergi aksesori buat radio sebab aku tak tahu kenapa ada dua wayar terkeluar macam ni. So banyak lagi wayar kat dalam, aku tak faham. Sebab kereta ni kereta lama, wiring dia aku pun tak berapa faham sangat. That's why aku nak hantar pergi aksesori je lah buat, sebab alang-alang lah. Tak tahu ada boleh sekali buatkan pintu ni ke tak, sebab aku rasa diorang ada klip rasanya. Kalau diorang ada klip senang lah. So aku dah hantar pergi pasang RM50. Nanti tengok macam mana dulu, nanti aku bagi tahu. Dah siap pasang. So dia memang ada lagu kunci dia. Select ignition. Start. Ni kena set masa dia. Lepas tu turn on. Kita dengar, try dengan 929. Sini dah boleh dengar, kita buat handbrake nak buat. Ni dia. Ni. Knock back brake release. Memang senang. So benda ni memang senang je lah nak pasang, just screw unscrew lah. So first kita unscrew yang ni. Ketat ke longgar? Ini longgar ketat. Longgar sampai sini. Okay, dah keluar. So hati-hati ya, dalam ni memang ada spring tau. So keluarkan yang lama, masukkan yang baru. Masuk. Pusing. Pusing kali ni, pusing arah jam. Nah, sudah tak boleh ketatkan dah. Tak ketat. So warna lari sikit, benda baru, benda lama. So function boleh. Okay. Next, aircon vent. So untuk keluarkan benda ni senang ya. Ni aku baru, ni lama. So aku ambil flathead screwdriver yang kecil, just cungkil dari tepi macam ni. Okay, tepi. Kata keluar sikit, korang just tarik. So yang ni dah memang patah. So keluarkan dia, just keluarkan dari tepi lah. Kalau yang tengah ni dari tepi, dari tepi keluarkan, masukkan yang baru. Yang baru ni senang je masukkan, just masukkan dari tengah dulu.
Lepas tu tekan je. Masuk dari tepi luar. Masuk tepi ni, masuk tepi ni. Dia kecil, sumbat masuk dalam. So ni terlebih masuk, aku cungkir balik keluar. Macam tu. Okay, dah masuk. So ni dah ngam tempat dia. So dua yang yang lama dah keluarkan, dah patah ni. Tinggal yang dah sebelah ni. So sebenarnya benda ni tak perlu. Benda ni tak perlu pun buat. Ni just aku suka benda cantik. Dia senang je benda ni. Just cungkil-cungkil je. Hati-hati lah, jangan sampai surrounding dia pun patah sekali. Tak cantik lah jadi. Kes aku semua benda ni dah lama, so aku tak bully sangat. Lagipun kereta ni, kereta ni kereta pergi kerja, so tak perlu cantik sangat mana pun lah. Aku dah terima hakikat yang dia tak lawa. Benda patah bukannya bukan tambah senang kerja ni. Tambah sepah. Apa sebab diorang selama ni sumbat macam apa kata kertas lama ni kan. Benda lama. So dia berkecai lah. So kena kemaskan apa-apa kat dalam dulu. Takut nanti ada macam plastik ke apa. Tak ada. Apa lagi? Sampai tak? Sini semua tu dalam tu dah bersih. Masukkan ni. Yang besar ni bahagian bawah. Atas ni kecil. So masukkan yang masukkan sekali dulu macam ni lah. Sumbat. So dah boleh guna. Atas bawah. So dah cantik lah. Macam tu je. So empat-empat aku dah tukar. Sekarang complete lah kancil aku yang tak seberapa ni. Okay, so series kancil memang sampai sini je. Aku takkan buat cat kereta ni sebab kereta ni untuk aku pergi kerja je, bukan untuk tunjuk apa-apa. Memang tak pergi jauh pun kereta ni. Satu hari dalam 1-2 kilometer je dia jalan. Memang sedih. Tapi sebenarnya memang sampai sini je. Aku ada lagi satu projek aku akan buat. Aku akan introduce next video. So bye-bye kancil punya series. Complete lah sebab semua benda function. Oh, sekejap. Semua benda function. Ni dah semua dah cantik. Main problem yang ni sebab dia orang letak sumbat-sumbat kertas kan. Sekarang dah okay. Radio dah ada. Dah boleh dengar. Dia ada bluetooth function. Sekejap aku tunjuk korang. Ni tuner. Maksudnya radio. Aux. Aux input. Bluetooth. Ada bluetooth function. So function bluetooth tu memang yang aku nak lah, perlukan. Aku memang perlukan bluetooth function sebab bluetooth untuk pergi kerja at least ada lah lagu untuk dengar kan. Lepas tu yang ni selesa sikit lah pegang. At least takde lah macam pegang benda pecah kan. Tak sedap, tak syok kan. So kemas-kemas ni aku rasa aku tak perlu buat dalam satu video ni pun. Cuma bersihkan kapet koyak. Takpelah. Lepas ni anda boleh buka. Buat dekat accessory lah tu. Apa lagi. So kereta ni memang tak ada apa-apa lagi aku nak buat. So sampai sini je series kancil. Sampai sini je video aku hari ni. Harap korang suka. Enjoy the video. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video ni kat rakan-rakan. Okay, bye.